tengah berbagai isu negatif yang menerpa komunitas otomotif akibat adanya geng motor, sebuah angin segar dihembuskan oleh komunitas otomotif dari Jawa Barat bernama Vespa Cantel. Dalam deklarasi pendirian tersebut, mereka mengedepankan semangat perdamaian dan silaturahmi serta anti narkoba. Hal tersebut sangat diapresiasi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang menghadiri deklarasi pendirian komunitas tersebut di Hotel Panghegar Bandung. Menurutnya, walau secara filosofis terkesan main-main, istilah pacantel tersebut memiliki makna yang dalam. Karena dengan semangat cinta kasih, kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Ini secara filosofis kayaknya main-main pacantel, ya. Tetapi secara makna yang sesungguhnya itu sangat dalam. Dan itu kebutuhan manusia sebetulnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini spirit ini sangat luar biasa. Ya itulah Jawa Barat, kelihatannya main-main tapi sangat dalam sebetulnya mana. Terima kasih. Salam perdamaian tersebut menurut salah seorang pendirinya, Yosef Hendarman, diekspresikan melalui salam khasnya yaitu salam cantel. Yosef menambahkan bahwa ciri khas lain komunitas yang baru berdiri tanggal 1 November 2014 dan sudah memiliki 50 anggota ini adalah dengan menggunakan Vespa yang sesuai dengan standar keamanan berlalu lintas serta pelarangan narkoba bagi seluruh anggotanya. Khas yang pertama kami adalah salam cantel. Jadi kami ingin bersaudara, ingin bersahabat, ingin berdamai dengan semua. Ingin kami menyebarkan misi perdamaian intinya. Kemudian yang ciri khas kedua kami, para anggota kami menggunakan Vespa, motor Vespa dari berbagai varian, tidak dibatasi. Ada yang varian yang paling jadul maupun yang paling terkini, tidak masalah. Yang terpenting bagi kami, di anggota kami Vespanya harus yang bersih, ya, bersih, rapi, begitu. Bersih, rapi, dan lengkap dengan peralatan kendaraan secara standar, ya. Di akhir acara, salah seorang pendiri Vespa Cantel, Abdul Wahyu Afandi, atau lebih dikenal dengan sebutan Dul Sumbang, turut meramaikan acara dengan melantunkan beberapa lagu hitsnya. Adi Miharja, Epi Sukmandani, Jawa Barat TV.